Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Coach dan Penguji, saya Raymond Takasun Serang, peserta pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 20 tahun 2020. Saya akan menampilkan slide pelaksanaan proyek perubahan berjudul Sistem Manajemen Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada instansi internal, yakni Unit Pelaksana Teknis dan Biro Perencanaan, serta instansi eksternal, yakni Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Ternate. Judul ini sangat bagus karena di dalam implementasi melaksanakan kinerja di Maluku Utara perlu adanya dari berbagai target kinerja, tentang anggaran, tentang pelaporan teknis, substantif dan fasilitatif administratif. Ini perlu pendampingan agar semua kinerja itu dapat dilakukan secara maksimal. Dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang telah memberikan pembinaan kepada UPTIS Maluku Utara dalam hal ini khususnya Rumah Tahanan Garakas Dorweda sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kadimin dalam sistem manajemen perubahan dan anggaran dan proyeksi administrasi kepada setiap UPT telah kami lakukan. Kami akan berusaha bersama tim pengelola keuangan untuk memberikan kontribusi yang positif kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. Saya Bayu Ali Prasetya, Kantor Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, mensupport proyek perubahan dari Bapak Raymond terkait dengan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di Kantor Kemenkumham Provinsi Maluku Utara. Kita mensupport melakukan monitoring evaluasi dari 13 indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Dari indikator-indikator tersebut, mungkin ada yang masih kurang, kita juga lakukan istilahnya komunikasi sebagai bentuk ya pendampingan kepada mitra agar kualitas pelaksanaan anggaran lebih baik lagi. Sukses untuk peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara. Terima kasih.